Beralih ke informasi lain, Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memutar rekaman yang diduga suara Jokowi yang ingin pakai pedagang hukum untuk intimidasi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengklaim mendapat rekaman video yang disebut berisi pernyataan Presiden Jokowi yang ingin menggunakan hukum dan melakukan pembisikan ke sejumlah lembaga hukum. Dalam rekaman yang diputar hasto kepada awak media terdengar suara yang diduga Joko Widodo menyampaikan dapat membisikkan penegak hukum ketika ada yang bermain. Menurut Hasto, jika betul suara tersebut disampaikan Presiden, maka sangatlah tidak bijak. Karena dalam kepentingan nasional tidak boleh seseorang melakukan intimidasi. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya kurang kurang bijak sehingga saudara-saudara sekalian, mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional. Tidak boleh seseorang melakukan intimidasi. Menanggapi pernyataan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto melalui pernyataan tertulis, Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyatakan tidak benar tuduhan yang disebabkan oleh Bapak Hasto Kristianto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkan ya sebagai suara Presiden Jokowi Ari Dwi menyatakan rekaman video tersebut merupakan potongan pidato sambutan Bapak Presiden pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju, Pemerintah Pusat, dan Forkopimda 2019 di SICC Sentul, tanggal 13 November 2019. Sambutan Presiden pada Rapat Koordinasi bisa diakses secara terbuka dan juga diliput oleh media. Namun, rekaman video pidato presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh, sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat.